Halo guys, welcome back to my channel. Dan kali ini adalah pertarungan SPS yang melawan 262. Aku kurang tahu juga siapa ya bakal jadi pemenangnya SPS kali ini. Dan aku udah ikuti rally-nya si Ray ya. Ini pertarungannya bakalan seperti apa nantinya. Dan tadi itu aku coba barbar itu ya. Pasukan aku itu tewasnya banyak banget gitu guys. Kalau aku cek di sini udah 700 ribu hampir gitu ya. Banyak banget yang KO gitu ya. Kacau banget. Dan ini kita mau coba tembus orangnya tapi nggak bisa gitu guys. Karena musuhnya hebat banget gitu ya. Hampir sampai. Padahal untuk T-Rex-nya sih udah gede banget sama Behemoth-nya. Tapi kita kalah di hero-nya ya. Kita kalah di hero-nya gitu guys. Waduh. Tuh kan. Udah kayak gitu tapi nggak bisa terobos gitu ya guys ya. Sini juga diterobos tadi. Woi anjir. Ngeri-ngeri banget gitu serang-serangannya. Dan tadi aku itu diserang sama si Gun. Nih tadi aku diserang. Wih deh, parah banget itu cuy. Diserang-serang banyak yang tewas gitu ya. Tadi itu ada yang tewas banyak banget gitu guys. Ngeri banget gitu untuk di SPS kali ini. Antisipasinya nggak main-main gitu ya. Dan untuk penyembuhannya juga bakalan susah banget kali ini. Tuh aku udah kirim pasukan ke Ray. Dan bisa apa enggak kita ini bertarung ya? Semoga aja bisa sih. Waduh, merah semua ini. Semuanya merah coba. Pasti banyak dong dari kalian yang bingung ingin top up State of Survival di mana dengan harga murah. Aku merekomendasikan Sunsky Gaming Shop. Ya, ini dia lapak terpercayaku dan pastinya aman dan legal, guys. Dan lebih lengkapnya kalian bisa kunjungi di www.sunskygamingshop.com. Dan untuk kontaknya kalian bisa langsung hubungi di nomor ini ya. Dan jangan lupa untuk kunjungi Instagramnya di Sunsky Gaming Shop. Dan jangan lupa untuk masukkan kode promo SOS_Sunsky untuk mendapatkan potongan harga guys. Untuk cara ordernya kalian bisa langsung klik linknya ada di deskripsi. Buruan order sebelum kehabisan guys. Thank you.
Ya, ini dia. Kita akan merebut bunker 3 ini di 262. Ya, bisa rupanya ya karena ada si Ron gitu, guys. Ini gimana? Tewasnya berapa? Ini kayaknya banyak banget. Wah, kira tewasnya bakal banyak. Oh, kita berterang, bertumbuk gitu ya. Dan waktu udah lagi 2.39 menit ya. Ini waktunya lagi berapa ya untuk di kotanya? Lagi 9 menit ya. Ada 277, ini berarti gabungan ya, 262 sama 277 gitu ya. Tergabung jadi satu gitu ya. Dan aku cek juga untuk di penyembuhannya, ini harus disembuhkan ini. Itu tempat aku kemana ya? Kok nggak kelihatan ya? Nah, ini dia, kita pastinya bakalan di-rear lagi sama musuhnya. Dan aku cek untuk di map, merah semua, guys. Ini pertarungannya untuk akhir bakalan seperti apa nantinya ya? Merah semua ini musuhnya. State tua versus state muda gitu ya. Nah, si Black Ponek udah mulai jalan di sini, dan di sini ada dua rally. Kayaknya kita bakalan ditembus deh ini karena dua rally, coy. Nah, yang pertama udah gak bisa, tapi yang berikutnya kayaknya bisa deh. Tuh rally lagi satu, gak bisa menang. Tapi kita udah beda poin banyak banget. Kita doang yang mati-matian cari poin gitu, guys. Dan ini musuhnya udah 2700 ya, terus cuma 900 aja gitu ya per menit ya. Soalnya aku lagi berapa ini ya, kayaknya lagi dikit ya. Ini si monyet lagi berapa ini? Rp25.000 cuy, dikit banget. Thank you.
Nah, di sini aku menggunakan percepatan ya ke sisi gitu, guys. Wah, akhirnya bisa masuk juga ke sisi, tapi pasukannya dikit banget ya. Aku dapatkan di sini cuma beberapa ribu doang. 28.000 ya. Dan kita ini udah di rally sama musuhnya, dan ini double rally, guys. Dan aku cek juga tadi ya, itu seperti ini. Wah, lumayan banget gitu ya. Oke, apakah kita bisa comeback untuk di part 1 ini atau di part berikutnya bakalan sama? Oke, kita akan bertarung dulu kalau gitu ya. Dan untuk di rumah sakit ini pasukan udah sampai segininya, cuy. Nyesek banget. 300.000 dari 800.000 gitu, guys. Pasukan aku udah tewas 600k gitu, guys. Gimana caranya buat galak gitu ya. Dan ini ada si Sel. Siapa namanya ini? Ngeri banget gitu. Gimana caranya galak, udah 700 ya. Hampir 700 pasukan aku itu tewas itu, guys. Peperangan tadi di awal ya, diserang sama musuhnya gitu, guys. Thank you.
Dan kayaknya untuk di tahap kesatu ini, kayaknya kita bakalan kalah deh. Aku cek juga di sini, udah diambil alih lagi gitu guys. Dan ini gimana ceritanya ini? Kok bisa kayak gini ya? Dan ada juga beberapa orang yang udah chat teman-teman kita gitu ya. Gak seru ya bang, katanya kayak gitu si Jalitri. Dan acara ini bakal berakhir dalam waktu 3 menit dan ya tahap 1 udah berakhir gitu ya. Dan sini gak ada yang rally. Oke, dan aku akan cek nantinya pada saat di akhir pertarungan ini. Ini siapa sih yang akan jadi pemenangnya ya? 178 atau 262 gitu guys. Dan akhirnya kita kalah guys. Dan pada saat pertarungan SVS 178 versus 262, state 178 kalah guys. Dan kalian bisa langsung cek ya, untuk di finalnya itu kita kekurangan poin sekitar 100 ribuan gitu guys dari state 262 nya. Dan di sini menurut aku gimana ya, ini state tua tapi orangnya udah dikit banget yang aktif ya, mungkin karena banyak yang pensi juga gitu guys. Dari sebelumnya orang-orang yang hebat seperti si JC sama si Zol itu udah pensi juga orang-orangnya, padahal dia itu kuat-kuat juga gitu orangnya. Dan si Cyclo ya, Cyclo udah jarang banget top up gitu guys. Sekarang dia itu udah mulai melemah gitu guys. Ya hampir-hampir setara dengan kekuatan aku kali ini jadinya gitu guys. Dan si Ron ini gimana ya, kayaknya si Ron ujung-ujungnya bakalan pindah deh ini state-nya orang ini. Dan aku nantinya akan pindah juga guys, kalau udah tiket transfernya itu udah sampai sesuai yang dibutuhkan, aku akan pindah ke 291 gitu ya. Karena aku itu udah kontak si Quarter, ya dikasih ke sana gitu guys. Dan untuk pasukan aku di pada saat SPS ini kampret banyak banget yang tewas rupanya ya. 697.000 guys yang tewas karena itu pernah di-attack sama orang tapi nggak bisa nembus. Mau di-attack lagi aku kabur gitu guys. Nanti itu kalau di-attack terus kayaknya habis deh itu pasukan aku. Orangnya itu kuat banget di state 262. Meskipun kalah tapi kita masih mendapatkan buff gubernur ya, karena di state 178 itu sisinya ya aman-aman aja gitu guys, karena kita menginvasi. Lain ceritanya kalau kita itu diinvasi sama musuh, mungkin kita nggak bakalan dapat buff gubernur ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe guys. Ingat di pojok warna merah tulisannya subscribe. Dan jangan lupa untuk share video ini di media sosial kalian guys. Saksikan video berikutnya di Indra WTF. See you next time. Bye bye.